bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Malam Lailatul Qadar yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita masih berada di pertengahan bulan yang dikenali sebagai bulan berkat, bulan rahmah, bulan utama dan sebagainya. Terdapat juga para ulama menamakan bulan ini sebagai Sayyidus Syuhur, iaitu penghulu segala bulan. Syahrus Siyam, iaitu bulan puasa. Syahrul Rahmah, iaitu bulan kerahmatan. Dan Syahrul Maghfirah, iaitu bulan keampunan dan sebagainya. Mempunyai banyak nama ini adalah merupakan satu tanda keistimewaan dalam Islam. Sebagai contoh, Allah SWT memiliki 99 nama yang kita kenali sebagai Asma'ul Husna. Jadi, ini menunjukkan bahawa satu kekuasaan, kemuliaan, keagungan yang Allah miliki. Jadi, sudah tentu juga dengan bulan Ramadan yang mempunyai banyak nama tersebut adalah merupakan satu kemuliaan dan mempunyai keistimewaan yang tertentu. Antara keistimewaan bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Bulan Ramadan dan Al-Quran mempunyai ikatan yang sangat kuat, ikatan yang tersimpul mati. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah satu-satu bulan yang disebut dalam Al-Quran melalui firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Jadi, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Antara sebab itulah bulan Ramadan ia menjadi sebaik-baik bulan. Sebab apa? Diturunkan Al-Quran padanya. Jadi, oleh itu, wahai anak-anak didik dan seluruh kerja, warga kerja, Madrasah Ibn Tun Kapubaba, sempena bulan Al-Quran ini, marilah, jomlah, ayuhlah, come on, ta'al, yallah, sama-sama kita memperbanyakkan baca Al-Quran dan mentadabur ayatnya. Jika kita boleh bahagikan masa untuk tengok handphone, tengok WhatsApp, Instagram, Twitter dan sebagainya, dan celah-celah itu sempat juga kita bagi masa untuk nak cari ataupun nak beli baju raya pun, kalau raya jadilah, kalau raya menjadi, itu pun belum tentu boleh raya, boleh balik ke tak. Jadi, kenapa kita tidak boleh adakan masa untuk membaca Al-Quran? Kita juga telah diberi kaedah, diberi cara oleh ustaz dan ustazah bagaimana cara nak khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan dengan cara baca 4 surat setiap solat waktu. Tinggalnya kita nak ke tak nak, kita nak mahu ke tak mahu untuk melaksanakannya. Jadi rebutlah peluang ini untuk menjadi jutawan akhirat dengan banyak membaca Al-Quran. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Maksudnya, kefahamannya, siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, maka ia melakukan satu kebajikan, dan satu kebajikan itu digandakan dengan 10. Aku tak kata alif, lam, mim tu satu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif tu dilipat gandakan dengan 10 ganjaran. Masya Allah. Satu ayat ada berapa huruf? Contohnya, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Berapa huruf ada tu?
Sembah isma Rabbikal A'la alladhi khalaqa fasawwa. Banyak tu, setiap huruf tu digandakan dengan 10 kebajikan. Masya-Allah. Kalau kita baca satu page penuh, dua page penuh, tiga page penuh, bayangkan berapa huruf yang ada satu page tu. Dan setiap huruf tu digandakan dengan 10. Masya-Allah. Begitu sekali ganjaran yang Allah berikan kepada pembaca Al-Quran dan pencinta Al-Quran. Baca saja Al-Quran ini dapat pahala. Apatah lagi kalau kita menghayati dan mentadabbur ayat-ayat Al-Quran serta kita mengamalkan isi kandungannya. Bukan sahaja kita mengamalkan membacanya dalam bulan Ramadan, bahkan pada bulan-bulan yang lain. Masya-Allah, ganjarannya lebih besar. Oleh itu, apabila kita lihat dari sudut nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quran, marilah kita memperbanyakkan membaca Al-Quran dan mentadabbur ayatnya. Yang paling penting, yang paling utama ialah kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Ini bererti bukan sahaja kita menyambutnya tanpa memahami makna yang sebenarnya. Walaupun kita berada pada musim wabak yang menjadikan Ramadan kita ini berbeza sedikit pada Ramadan sebelum-sebelum ini, namun kita harus sedar bahawa fadilat kelebihan bulan puasa itu sama. Justeru jadikan natijah Ramadan kali ini adalah berbeza. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.